Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Keluarga Mangirin. Kali ini kami sedang berada di stasiun Cipatat. Dan hari ini launching stasiun Cipatat. Cipatat, kita mau naik kereta Siliwangi relasi Cipatat Ciranjang. Rp0 tapi harus cepat soalnya ngantrinya banyak banget. Bisa dilihat di sekitarnya. Nah, sebelum mengantri jangan lupa 3M-nya diterapkan. Pakai masker dan mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk rangkaian. Stasiun Cipatat ini sudah lama tidak beroperasi, mungkin sekitar 8 tahun ya. Dulu kereta yang terakhir singgah di sini adalah Argo Peuyeum. Informasi rangkaiannya adalah WB301 sebagai lokomotif diesel dari KUB menarik 2K3. Dan setelah itu di edisi terakhir perjalanan Argo Peuyeum menggunakan 2K2. Setelah itu berhenti beroperasi pada April 2013. Karena Argo Peuyeum tersebut tidak ada kontrak PSO antara PT KAI dan pemerintah. Sekarang kita lihat interior K3 pada kereta api Siliwangi. Ini statusnya Siliwangi perpanjang relasi ya. Sebelumnya Sukabumi Ciranjang dan sekarang diperpanjang menjadi Sukabumi Cipatat. Jadi ini launching stasiun yang sudah direaktivasi beserta jalurnya dan perpanjang rangkaian juga, perpanjang relasi tujuan dari rangkaian KA Siliwangi. Dan kita di hari ini menjadi penumpang pertama bersama para rail fans Sedaup 2. Fluid tanda berangkat sudah dibunyikan, saatnya kereta api Siliwangi berangkat dari stasiun Cipatat. Berarti stasiun berikutnya stasiun Raja Mandala. Stasiun Raja Mandala terakhir saya lihat itu sudah direaktivasi, peronnya juga sudah bagus. Tapi tidak ada di jadwal, kita lihat dia berhenti atau tidak. Dan LS tidak berhenti di stasiun Raja Mandala. Pemandangan berikutnya adalah Sasak Leuwih Jurig. Nah, ini dia jembatan terpanjang yang ada di petak ini. Tat Raja Mandala Cipeuyeum. Mangga tah nu keresep-ngeusep tadi dinya tah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini di satu rangkaian, di satu kereta ini isinya rail fan semua ini. Dari berbagai macam penjuru pelosok nih. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nama siapa? Nama saya Rizky. Rizky. Nah, ini trip menikmati perjalanan pertama. Iya. Soalnya baru sampai Ciranjang Sukabumi, kalau ke sananya belum pernah. Oke, Rp0 ya, kita ramaikan. Oke. Nah, di sini ada ini bukan Angga Nila Krisna, Angga dan Krisna ini. Tidak tahu siapa saya. Mantap. Iya. Subscribe. Maskerna sarua euy. Oke. Okay. Thank you.
Sini ada Yusril yang juga ikut meliput trip. Halo. Ya. Mana ada vlog ini bocor mang. Kopi-kopi wae. Ikut lagi. Ikut lagi, Bro. Mantap. Ada teman-teman ayah. Duh, belum kenyang nih naik keretanya. Lanjut ah, beli karcis lagi. Kita lanjutkan ke Sukabumi. Masuk mulai. Halo teman-teman, kita lagi ada di stasiun Cirajang. Kita mau trip ke Sukabumi pakai kereta Siliwangi. Tiketnya murah banget, 3.000 saja. Kita udah sampai dari Ciranjang ke Sukabumi. Jangan lupa ya ikutin perjalanan kita. Perjalanan kita lanjutkan dari stasiun Ciranjang menuju Sukabumi. Nanggung tripnya karena nunggu kereta balik laginya juga nunggu kereta yang ini lagi. Jadi kita langsung aja joyride ke Sukabumi kan. Pemandangannya aji banget. Setelah melewati stasiun Cianjur, Anda akan tercengang. Pemandangannya luar biasa. Di petak setelah Cianjur yaitu stasiun Cibeber, ini pemandangannya mantap. Dan di sini tuh ada namanya jembatan Cikasur. Nah, kelihatannya dia itu S. Jadi treknya itu S. Interior ketiga yang kita naik. Bentar lagi kita mau masuk terowongan ya. Udah main. Dan inilah stasiun Lampegan, satu-satunya stasiun yang berada di mulut terowongan Lampegan dan satu-satunya stasiun yang memiliki dua peron tapi treknya satu. Anu hijina dicabut. Nah, itu ada bekas dua satu di sana, tidak ada areanya. Nah, kita akan memasuki terowongan Lampegan, yaitu terowongan tertua yang ada di Indonesia. Setelah melewati terowongan Lampegan, stasiun berikutnya adalah Cirengas, Gandasoli, dan Sukabumi. Tapi kami memutuskan untuk turun di stasiun Cirengas karena stasiun Cirengas adalah stasiun pegunungan dengan dataran cukup tinggi dan dingin. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita
Kami keluarga mengirim. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.